Halo semua teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat terus dan bahagia terus ya. Aluna sudah berjemur, Amanda sudah berjemur supaya lebih sehat guys, supaya imun kita meningkat ya. Supaya kalian semua selalu sehat terus pokoknya. Dan hari ini teman-teman spesial banget karena kenapa? Besok itu adalah hari Nyepi, hari raya Nyepi ya, Una. Jadi sekarang kita mau nonton ogoh-ogoh guys. Iya. Kalau ogoh-ogoh itu karena lagi masa pandemi kayak gini teman-teman. Arak-arakan ogoh-ogoh itu ditiadakan guys karena takut menimbulkan apa namanya ya kayak kerumunan gitu, jadi membahayakan guys. Takut tersebar virus COVID ya Una ya. Jadi hari ini kita akan nyamperin ogoh-ogoh, kita akan datang ke ogoh-ogoh yang dipajang-pajang, nanti kita akan lihat guys ya seperti apa keseruannya. Tonton video ini sampai selesai, klik tombol like-nya dan subscribe ya Una. Yuk kita langsung berangkat aja. Ayo. Let's go. Bagus ya ogoh-ogohnya guys. Bagus ya Una ya. Bagus guys, ini adalah salah satu ogoh-ogoh yang di dekat rumah aku ya guys ya. Ini adalah namanya Banaspati Raja di Banjar Geladak Pedungan guys gitu. Ini juga sempat juara 2 kali teman-teman. Ini bikin. Tapi iya bikin. Tapi tahun ini nggak bisa diarak guys. Ya karena lagi pandemi jadi kita cuma bisa melihat-lihat aja teman-teman. Una kok sembunyi di sini? Takut. Una takut nggak apa-apa, itu kan patung. Iya. Itu apa ada gogo kecil? Mana? Oh ya guys, ini guys, gogo-gonya kecil gak banget nih. Gak ada kepalanya. Gak ada kepalanya. Iya, ini gogo terkecil di dunia ini teman-teman. Segini doang nih. Nih, biasanya banyak sekali ada yang jual gogo di pinggiran jalan ya guys ya. Itu agak gede segini biasanya. Nah, ini gogo-gonya kecil banget nih guys. Kita akan lihat gogo yang lain Una. Yuk, kita akan lihat ogoh-ogoh yang lain di sekitaran sini teman-teman. Ayo, let's go. Ayo. Teman-teman, kita menemukan ogoh-ogoh yang kecil juga, guys. Ya udah. Ini dia. Wow. Ini teman-teman bagus banget nih. Pegang. Coba pak. Pegang. Nih. Tuh, ogoh-ogoh kecil guys. Wah, lucu ya. Nih. Ini kerangkanya dari bambu pak ya? Iya, ini kreatif banget yang bikin ya guys ya. Jadi kerangkanya itu dari bambu, kalian bisa lihat nih di bawah. Terus juga untuk luarnya dia pakai spon gitu. Terus habis itu dicat deh. Kayak gitu. Wah lucu teman-teman, gokil nih. Kalau ini berapa harganya pak? 50.000. Oke, ini anak-anak juga pengen ngeliat ogoh-ogoh katanya, makanya saya ajak keliling. Iya. Mau lihat ogoh-ogoh yang besar lagi? Mau. Yuk sebelah sana. Ayo, oke teman-teman. Kalau gitu kita mau lanjut lagi untuk ngeliat ogoh-ogoh yang besar lagi guys di sebelah sana. Let's go. Makasih pak ya. Teman-teman, kita menemukan satu ogoh-ogoh gede banget yang ada di pinggir jalan nih guys ya. Nih, ini lokasinya di Lampu Merah Sidekarya guys. Tuh, gede banget ya. Gokil nih.
Ini bentuknya dia seperti hidungnya kayak hidung babi gitu teman-teman. Tapi aku nggak tahu dari nama ogogohnya ini namanya apa. Kalau kalian tahu nama dari ogogoh ini, kalian bisa tulis komen di bawah ya guys ya. Ini aku nggak tahu di Banjar apa ya guys. Yang pasti di dekat lampu merah Sidekari ya teman-teman. Sekarang aku akan kasih lihat ke kalian, ini adalah ogogoh yang ada di sini. Oke teman-teman, jadi kita menemukan ogogoh yang di sekitaran rumah kita, cuman itu aja ya Una ya. Tadi juga kita udah keliling Banjar teman-teman, cuman kita nggak menemukan ogogohnya. Mungkin ada sebagian yang sudah dibakar, sudah dihancurkan juga, atau sudah dipindahkan, kita kurang tahu. Yang pasti kita melihatnya di Banjar itu tidak ada ogogoh teman-teman, karena sayang banget di tahun ini tidak ada arak-arakan ogogoh lagi gitu. Terus juga istri aku nggak ikut, ya Una, mami nggak ikut ya, karena mami lagi masak di rumah guys, untuk menyiapkan makan siang untuk kita. Nanti kita makan siang di rumah ya Una, kita berangkatnya tadi pagi guys. Nyet ogogohnya, kasihan anak-anak juga udah pada capek. Kita sekarang langsung pulang aja Una, langsung pulang atau mau main-main sini dulu? Langsung pulang ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton, klik tombol like-nya dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis guys, nggak ada ruginya kalian klik tombol subscribe guys. Oke, semoga kalian semuanya selalu sehat dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, ayo kita pulang yuk.